Halo guys, jumpa lagi dengan saya Iwan dari Lajuklah Coffee di YouTube channelnya Sultan KB. Dan kali ini setelah kita tadi melakukan processing untuk masak kopi atau istilahnya ngebrew kopi dengan cara V60, maka kali ini kita akan mencoba seduhan tadi. Dan kita gunakan adalah kopi luwak tadi ya guys. Nanti kita saya minum kopi luwak ini halal, karena prosesnya tidak langsung kita makan langsung, minum langsung. Jadi inilah kopinya, kita seduh seperti ini, dan ini kopinya. Kemudian kita akan sedukan. Oh ya, tadi sudah mengingatkan bahwa kalau kita menyeduh kopi Arabica itu usahakan suhu dari airnya itu sekitar 90 sampai 95 derajat ya guys. Nah, ini adalah kopi luwak tadi yang kita minum, kita coba minum. Rasanya bagus, tidak terlalu asam. Coba lagi ya. Iya, bagus. Kayaknya harus pakai tubruk nih, biar rasa banget. Oke, bagi saya ini nyaman. Nyaman kopinya, dan karena perbandingan 1:15, jadi agak sedikit strong. Jadi kalau Anda ingin mencoba kopi ini, silakan mampir ke kedai kopi kami di Jalan Arengka 21, Mall SKA, lantai 2, depan CFC Pekanbaru. Nama kedai kami Lajuklah Kopi. Cheers.